อยู่อากงแข็งแรงพี่พงอ๋โอ้แขพ็ี่งแรพงงเลยแข็งเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยแข็งเลยใช่ครับเอาไปเลยเดี๋ยวالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرةاللهم إنا نسأل المتقبل ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلناوارزق تلاوتنا آناء الليل وطراف النهار يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تمام kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mana Allah Subhanahu wa TaalaMenggerakkan hati kita, bukakan otak kita dan hati kita untuk terima kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwati yang dirahmati Allah taala sekalian, malam ini kita ada berjanjilah kalau kita mudah-mudah seminggu sekali atau mingguan kita. Nah, hari Khamis malam Ma'at.Malay yang kita boleh zahirkan sifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian. Yang pertamanya kita terima kasih kepada pihak berkenaan yang sudi buat satu program mingguan kita untuk menambahkan ilmu kepada ahli-ahli, kepada ikhwan dan akhwat.Untuk menambahkan iman dan amal soleh, untuk mengkuatkan akidah kita dan untuk jadi kita boleh wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa bekal taqwa sebagai bekal yang terlebih baik sekali untuk manusia. Alhamdulillah, oleh itu malam ini insyaallah taala kita kecek satu hal malam iniBenda yang dekat dengan kita sekali, benda yang dogi sekali kita semua. Nah, dan kadang-kadang ning tunggu nak khianat kita, nak bunuhkan kita, nak khianat kita, nak wadi waswah kita, iaitu bak syaitan atau iblis. Nah, yang pertamanya kita kena iblis dulu, lepas tu kena syaitan pulaLepas tu kena kerja dia, terkapa dia syaitan dan siapa dia iblis. Usul saya mari mana? Wapa kita takut syaitan sangat? Syaitan ni kapa? Kerana manusia kita tengok. Nah, kalau jadi-jadi itulah. Biasanya buat muda, biasanya buat tua pun. Kalau belakang benda tu iaitu syaitan belakang.La ilaha illallah. Nah, itu yang kita boleh kenal insyaAllah malam ini. Ya setengah atau lebih sikit sebanyak.
Kita nak kena syaitan dan kita nak cari jalan wijah pada syaitan. Nah, kerana syaitan ni satu makhluk tu hewak dia juga. Tu hewak dia juga. Cumanya dia ni halaka. Nah, aba wastakbara lah dalam Quran ayat. Anggan dan takabur. Ha, buat takabur mari ni wa kana minal kafirin. Akhir di kafir dia orang yang paling belakang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang kita akan sapa pada malam ini insya-Allah taala. Yang pertamanya siapa dia iblis? Nah. Iblis ni asalnya nama Azazil. Satu makhluk yang Allah Taala buat sebelum Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tuasa dalam syurga. Masa tu nah, Azazil ni dalam syurga. Botak lama tu hewan Nabi Adam pula dengan tanah liat. Nah, dok sekali lah Azazin Nabi Adam. Botak lama tu Siti Hawa pula. Kerana Nabi Adam ni bodoh lama ni buat sekesi. Jatuh betul dah. Nah, bodoh dah belakang dah. Nabi dia nak kapa nak makan, kapa nak minum, kapa nak semua benda sedap dalam syurga semua ada. Tapi tak sudah. Minta, ya Allah, kesih. Jadi gu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wassalam sikit. Bada Siti Hawa ni, tak ada apa lah. Nah, cukup ni emah. Ni emah pasang makan, minum tu. Aku ada lama dah dalam syurga. Kita kiam dah katanya setiap benda sedap, benda seni, benda molek ada belakang dalam syurga. Alhamdulillah. Lepas tu bawa Nabi Adam sudah, Siti Hawa sudah. Azazin pun satu makhluk yang tu hewan dan ilmu banyak. Lepas tu ibadah Allah Subhanahu Wataala juga dia pun hamba Allah. Tak ada apa-apa, masa tu molek juga. Masya Allah, Masya Allah. Ijatuhnya botak lama tu hen awak Nabi Adam alaihissalam untuk jadi khalifah. Nah. Inni jalu final khalifah. Dia kata aku nak awak atau muka bumi satu khalifah iaitu manusia lah buat Nabi Adam alaihissalam. Rengkahnya akhir tu hen ajar Nabi Adam nama-nama makhluk kepada Nabi Adam alaihissalam. We kenal lah kata ni panggang ni besen ni pandia ni pemuata ni wakad ni semua Nabi ada kenal semua makhluk dia. Lepas tu hewak wikawi dia lah. Lepas tu dia tanya Nabi ada. Kata gapa kan ni? Ya jawab so boleh. Nah. Lepas tanya malaikat tak boleh jawab. Akhirnya Allah Ta'ala wi malaikat dan Azazin sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa lah tu? Ha, tu mula lah cerita. Allahu Akbar. Batu hai suah Nabi, suah Iblis atau Azazin, masa tu nama Azazin. Dan malaikat semua sujud atas Nabi Adam alaihissalam. Fasaidun malaikat, semua malaikat tu sujud belaku atas Nabi Adam. Illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat Iblis tukar nama halurah. Botak sujud jadi iblis halurah. Abah ni anggan. Anggan ni kah perut rumah kita. Wastakbara dan takabur. Takabur ni besar diri. Aku lebih. Aku debe. Aku sedap. Takabur kan ni. Wakana minal kafiri. Akhirnya jadi orang kafir. Iaitu orang yang paling belakang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Adam alaihissalam nah kena malaikat sujud atas dia. Sujud sini jumhur ulama katanya litakrim laisa lil ibadah, untuk nak mulia bukan ibadat dak. Nah, ya robot sujud ni tak leh kena tu hasa ya.
Nah, cuma yang sujud kali itu untuk litakrim fakat. Untuk mulia Nabi ada saja. Tak ada kata Nabi jadi ibadat, tak bukan. Bahawa situ tu azazin asa makhluk ilmu banyak. Bahawa tak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ tu. Nah, aba wastakbara wa kana minan kafirin. Salah hak azazin atau iblis itu sekali itu lah. Akhirnya jadi kafir lalu. La haula wala quwwata. Ah, cita situ kita lepas gilah. Pentingnya learning ni tukar jadi iblis lah nama. Bukan azazin dah. Body iblis ni iaitu seorang hamba Allah Taala yang deraka. Maka iblis ni lah makhluk yang pertama yang deraka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal makhluk yang deraka Allah Subhanahu Wa Taala itu iblis. Allahu Akbar. Ni kita takut. Nah, dialah makhluk yang awal-awal lagi buka pintu neraka. Bahaya sekali. Dari situ tu akhirnya bodia jadi kafir di situ tu yang dengar le hati. Nah, tu he tanya kepada dia, wapo tak saya sujud atas Nabi Adam alaihissalam. Nah, dia tanya tu, qala ya iblis, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dia kata, Tuhan kata tanya dia lah. Hei iblis, dia kata, ma mana'aka antas juda. Apa yang menahan lima khalaqtu biyadaya bagi makhluk atau Nabi Adam yang aku buat dengan tangan aku sendiri. Apa pun tak sujud. Tuhan tanya, ni dalam Quran. Kata, jadi cerita tu he tanya yang ada. Tanya iblis. Kata, wakpa tak sesudah Nabi Adam. Astagbar ta'am kunta minal alim. Mungta kabur ke? Atau mungta sombong ke tinggi dah. Allahu Akbar. Soalan ni kita selalu. Hei, mungta kabur ke? Atau mungta sombong tinggi dah. Sampai tu mungta sesudah Nabi Adam tu. Betul kan dah? Kala, ana khairum minhu. Allahu Akbar. Jawab betul lalu. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku ni lebih baik pada Nabi Adam. Dia kata, khalaqtani min narin. Mungu aku pada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan wa Nabi Adam dengan tanah. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya ana khairum minhu. Nabi aku sujud ke no, ya Allah, ya ta, aku lebih boleh lebih mulia daripada Nabi Adam lagi. Aku kena wak dengan api, ia ni kena wak dengan tanah. Ikhwan semati sekalian, ning dalin ho iblis yang tak sesujud tah Nabi Adam alaihissalam. Ia lupa. Lupa kata hak suruh ia sujud ni bukan Nabi Adam, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suruh dia sujud Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tak ada apa ni. Tapi ia ia tajam ni orang salah. Pasal orang tak ngaku salah. Dia kata dia ni buat dengan api, api dengan tanah ni nampak cerak kata lebih api. So yang keduanya, Nabi Adam ni kalau kira adik lah. Kenapa tu hak belakang suruh Nabi Adam? Wak belum tu wak dia dulu. Nabi dia sujud atas adik. Ni wak sujud atas tanah sedekah yang ni api ni. Ana khairum minhu. Aku lebih baik.
sifat ning kita kena wingat sikit for kita ni. Aku lebih, aku tinggi, aku pandai, aku gitu, aku gining ni. Siapa tak siwa benda molek tu, itu sifat iblis di awal-awal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wingat belakau for kita ni, haning ni. Ning dalih dia. Iblis lagi tu dalih ni ya ni. Ning dalih yang dia sesudah Nabi Adam alaihissalam pada hari itu. Mana kata? Benda ning ni. Kita pun nampak hari ni kata ada lagi banyak manusia yang duk berasa tak ia ni lebih. Siapa dia? Tak se sujud, tak se tunduk dan tak se buat apa-apa. Nah. Sampai itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sana. La yadkhulun jannata man kana fi qalbi misqala zarah min kibr. La ilaha illallah. Ni bahayanya sifat takabur dalam Islam. Siapa dia? Man kana fi qalbihi, siapa dia yang ada dalam hati dia ni? Misqala zarah. Sejuring biji sawi. Biji sawi ni Allah. Batu miska ni sejuring pula, bagi pula. Nah, min kibrin daripada takabur. Orang yang sifat takabur dalam hati dia sejuring biji sawi itu, Nabi kata la idkhulun jannah, tak leh masuk syurga dah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Pas kita teracik kita hari ini ni sifat pasti yang kecil besar ni banyak mana dah. Takabur kat besar tu ya dah. Khususnya orang yang tak ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, masuknya orang takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Takabur. Takabur mana? Ya wasoj lebih dah, tak semaya dah apa. Ya wasoj lebih dah, tak buat gapo-gapo tu suruh tak ada apa. Kalau kita nak tak kelubung pun tak apa. Kecah orang pun tak apa. Ha, masuk dah tu. Tak dengar perintah Tuhan tu, takabur dah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Takut sekali. Takut sekali. Nah. Lepas waktu tu Tuhan sana, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj ilayhi innaka minal ghabiri minas saghirin. Akhirnya Allah Taala tubek. Dia kata tubek keluar. Allahu akbar. Keluar pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas hormati sekalian. Kesalahan iblis ni satu kali. Kerang dia. Kena hamak keluar pada syurga Allah Subhanahu wa taala selalu dah. Hak bahaya iblis ni mana? Ia wak salah tak mengaku salah. Ha ning besar. Jadi besar halura. Ya sutai Nabi ada yang bersalah juga dengan Siti Hawa. Tapi ia mengaku salah. Ya hengok sikit. Ha ni dia salah tapi tak mengaku salah. Kata dia tak salah. Dia tak sujud dan dia tak salah. Oh salah yang Nabi ada salah ha. Ah kita ikut tu. Nabi ada ni tak tahu apa ni. Ha suh sujud tu sujud tu suh sujud bukan dia tak. Dia tak dia dia gitu ya. Tapi biasa iblis ni tak leh. Nak kita buat Nabi ada salah bukan dia salah tak. Kita ikut tu. Ning pangau ke biasa-biasa tu dah. Nah. Oh biasa yang buat salah tak tahu salah ni. Apa yang iblis dah. Kau tak salah ya tak dah. Ya tak salah ha. Sedekah ya salah juga. Misalnya. Nah tu bang habis ni tu dah. Bang ni mari dulu dah. Hak itu kira. Nah. Lepas tu keluar pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak yang sakit hati sekali ya ke apa ya? Boy di besen tu tu. Ya lekat le hati. Ya tak jam. Ya talah lah pun aku nak tipu Adam dan Siti Hawa, we tubek pada syurga supaya aku juga. Belah mana pun, tajam.
Nabi Nabi Adam dan Siti Hawa ni. Nah, dan anak cucu dia semua ni tu aku dalam neraka sekali aku. Allahu Akbar. Tajam dia pun. Ning noi tak pangah apa dia. Dia sore ni tajam lah, tak boleh. Balah mana pun dia nak tipu Nabi anak-anak juga itu nama Nabi Adam. Awal-awalnya Nabi Adam Siti Hawa. Akhirnya jaya dia. Allahu Akbar. Jaya dia lah. Akhirnya Nabi Adam mesti dia pergi makan buah kayu dalam syurga. Tuhan tak sana. Nikmat dalam syurga semua ni nak makan, nak minum lah kita tak apa. Melengkeh pohon kayu kuning ni yang sedekat. Wala taqraba hasi syaraf fatakuna minal zalimin. Tuhan kata. Pohon kayu hening sa ni yang sedekat. Kenapa? Kalau masuk dekat dia, silap mari, mung zalim halul adaman. Dua-dua si dia Hawa. Cita hening ni. Nabi Adam, buat tengok iblis kena keluar dari syurga ni, ia ada berdirian, ada pengajaran dah. Kata ada wasalah, kena turut dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Nabi Adam dok situ tu, nak baik mana betak apa pentingnya, jangan keluar dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sedak dalam syurga. Maka, cuma dalam syurga ni, semua tu halal belakang. Boleh ke faham khuddi tu soal. Faham tu soal tu. Tuhai kata yang ni masuk dekat faham ni. Bahaya. Ni kata pergi makan, dekat pun tak boleh. Ya jadi muskilah panahnya tidak ada lain syurga paham kau tu tu Allahu Akbar. Eh jadi cerita molek. Syaitan tahu cerita dan tahu ha hasrat Nabi Adam alaihissalam kata Nabi Adam ni ia tak ada lain syurga sampai bila-bila. Tak saya tu be. Pan awak bahasa yang tipu bahasa mana? Wah tipu Nabi ha ibrah tan Nabi dia ya sana. Ya kata hei Adam ya tu. Mu tahu kan dah. Kata paham kau tu tu hece mung dekat tu hek apa tahu dak? Sebab tu hece saya mung dekat paham tu dekat apa mung tahu dak? Dua kali yo ya. Yang pertamanya ia kata siapa dia makai wah paham kau tu akan jadi malaikat. So yang keduanya akan dekat dalam syurga siapa bila-bila selama-lamanya. Oh ya tekok tu. Masalah Nabi ada. Nabi Adam ni ya nak duduk dalam syurga sampai bila-bila. Saya tu baik. Kena susah tu baik dalam syurga susah. Ya tahu. Lepas tu bahangga tu. Hak syaitan oyak, iblis oyak kata. Bahangga ning ni. Buah dia ni dia makan di malaikat. Allah, ya tipu boleh. Atau bawa makan buah ganing kak. Akan di ahli syurga sampai bila-bila. Abadah. Masalah Nabi ada. Kenapa? Ya nak. Nak jadi ahli syurga siapa bila-bila. Ya lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Celah-celah tu. Lupa kata tu yang lari. Dia lari. Cek tak boleh lah. Nah, akhirnya. Kuah tipu Nabi ada ni. Mula itu ku ada dulu. Tak jaya Nabi ada kata. Ah, tak boleh. Lepas tu kita tipu Siti Hawa. Ah, ni tempat wajah Allah ni. Tipu ada tak jaya. Di situ tipu Siti Hawa. Ah, jaya. Jaya. Buat jaya di situ tu. Nogi sore dia tak boleh beda lagi. Oh ya be. Oh ya Nabi Adam AS. Nabi ada belum ni boleh oh ya. Tak jaya. Bobi ni oh ya. Ah, jaya lah. Oh jadi mulai. Buat jatuh di biasa ni. Nampak kerah. Pak kena oleh tina wayak lumek halulah. Betul lah buat yaten. Nah. Syaitan tahu cuk. Kata ha kalau biasa ni tak ada payah. Hak yang mudah tipu sekali iaitu orang tina. Lepas tu orang yaten biasa yang tipu kena orang tina ni tipu yaten pula. Lepas tu Siti Hawa ya Nabi ada. Siti Hawa siapa dia? Bini dia. Isteri dia. Isteri wayak ia kena cahaya. Kenapa ia kasih dua ni suami isteri? Belum ini iblis. Tak boleh harap iblis. Yang tipu. Bawa bini ngoyak. Ah, nampak. Bawa nampak di situ lagi dia makan dia.
Allahu Akbar. Syaitan ni ning pangan syaitan dah ni. Tipu ni terbuk tipu syaitan ni kerana kiri rapai belakang atas bawah tipu tu. Nah. Bingak molek penyata tu. Nah, tino supaya kok oh gapo-gapo syaitan tipu tu bingak sikit. Nah, yang ndak wa mudah-mudah sangat. Bahaya pojate subasani lah dari bawah tino ima dok kata tak apa be be kali ya sudah lemek lah akhirnya gi make wa khuldi tu atau wa dalam surga sani tu paham kau tu tu Allah jasa dia ni kuat make pak tu kain baju untuk pakai tu lap cabut bihalurah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tengok. Kuat sungguh. Padah tu lari ni ada. Nah. Akhirnya hok jatuh lekat di tekak otino lekat di dada. Tu alamat untuk opok jatuh dan tinawi ingat molek kata sebab itulah Allah Taala keluarkan dua. Nah, ayah kita dan mak kita keluar dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu betul baik cabut kain baju beh tu dekatok dengan darah ayu dalam syurga tu lah. Noya katanya. Bomake bagi hari ni. Cabut beh orang-orang. Tengok. Nampak. Eh lah ni tempat yang dah buka orang tepi patah lah. Kok mana-mana lah. Cera tu buat tu wahai make bagi hari. Bomake bagi hari ni. Habis. Cak kayu. Baju pecah seluar, pecah tinggal, halah-halah tu. Duk tidur, apsa tabok peti batang. Allahu Akbar. Tu, kapal dia titih. Ada pok makai kau tu belakang lah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, waktu cerita adalah, ada syurga. Akhirnya Tuhan pun keluar Nabi ada dan Siti Hawa pada syurga dia. La ilaha illallah. Jadi tu baiklah habis. Dalam syurga tak ada. Ada. Buat kita ni, buat siapa di sini no, buat kita ni sebenarnya bako buat kita ni bako Nabi. Ya tak? Nabi ada Siti Hawa buat dia bako Nabi buat kita ni. Bukan bako preh-preh dah. Bako tinggi belakang buat bako Nabi. Tinggi sekali dah. So, yang kedua, tempat asal kita ni mana? Syurga. Bukan tempat ikut dedak. Tempat asal kita ni iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia. Kita ni bakal mulia. Dan pada asal tempat yang mulia sekali iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi, pen tewara toksawan setala ni. Mari datang muka bumi ni. Mari sining ni. Mayu apa kita ni? Kena kita tahu dek. Nah, kita lalaning ni, kerja kita mai dok sining dok sementara ya. Dok sementara sining ni untuk apa? Untuk nak ke rumah asal semula itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mari sining wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Weh ayat halurah. Dan bekallah kamu banyak sikit. Ibadat banyak, nah, ibadat banyak, beriman banyak, takwa banyak, itikad di molek. Kenapa? Sebaik-baik bekal itu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ambil takwa di sini learning lah. Jadi nak kunci untuk gi buka syurga semula rumah asal kita. Au mahalu kunci bolok bai ni buat capai pet pratu sawan nai wan khang na. บ้านเดิมของเราทุกคนรู้ว่าซาเลนุ่งมาอีสินิ่งนิ่งอันนั้นก็เจียร์ได้มาอีชารีสินิ่งนะบางประการชารีมาซิมาซิงนะของใครของมันนะครับพอกิตาเดโมเดโมบุกไปประกาศสอบกับเดเรกเบบลาโกอันนี้สามีนี่บินิ่งนี่อันนั้นเดเรกกิดาบุกไปนับซีkadai suami isteri, suami syurga, isteri neraka, ada. Atau suami itu syurga, isteri anak neraka, belana.
Anak kucing ni, nafsi-nafsi belako. Nafsi-nafsi belako. Tolong boleh sekoda-koda. Banyak tak boleh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu cerita asal bagi kita tu. Kena wipah yang molek situ tu. Bawa jatuh atas langit, atas bumi laning ni. Hak kodi, hak Nabi ada dengan Siti Hawa khabar dia. Bawa jatuh mari di atas muka bumi ni, khabar lah. Bawa makai wakundi situ khabar lah. Ha, siap salah je tu. Bawa salah ni, mengaku salah. Ah, tak supa saat ni. Iblis ni salah, tak ngaku salah. Nabi Adam ni salah, ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana. Duduk Nabi Adam si awal dah tu. Ya Tuhan kami tu. Zalamna, kami dua ni sudah zalim, ya Allah. Anfusana, diri kami dua-dua ni. Wa illam taghfir lana. Dan jika kamu tak ampun dosa kami dua ni, ya Allah. Wa tarhamna. Tawi rahmah kepada kami dua, ya Allah. Lanakunanna minal zalimin. Nescaya kami dua akan dizalimi, ya Allah. Mengaku salah. Kata, ya Allah, kami silap dah, ya Allah. Kami zalim diri, ya Allah. Mintalah ampun dosa kami, ya Allah. Rahmah kami lah, ya Allah. Dua-dua ni. Bawa salah, mengaku salah. Tu yang ampun dosa wi. Lama nak ampun dosa wi pun. Nah, akhirnya ampun dosa wi. Mana kata? Tak ada lah. Ampun dosa wi pun tak pergi ke syurga semula adat lah. Kena duduk atas muka babi ni. Raptor tini kan. Kena main duduk atas muka babi sini ni untuk nak klik rumah semula pula. Iaitu syurga rumah asal kita ni. Apa ha, hal ni ni? Syaitan atas muka babi sini. Adam pun atas muka bumi sini juga dah sekali. Ah tu dia. Aduk jari sangat situ dah tu. Masuk cerita kita noyak malening iaitu iblis dan syaitan. Kapo dia apa dia? Nah, dalam masuk atas muka bumi ni. Atu leparah dalam syurga lepas akhirah. Lah ni jatuhnya atas muka bumi ni lah. Lumayang belok bayi ni letang song suan. Nah, dengar iblis patu dengan Nabi Adam Siti Hawa, keluarga Nabi Adam Siti Hawa dan pun kita semua di sini. Kita kenal dulu siapa dia iblis dan syaitan. Nah. Iblis dan syaitan ini yang pertamanya makhluk yang mula-mula sekali jadi gi sampatan jalagi ke neraka. Patu iblis dan syaitan. Itu mula-mula kali. Makhluk yang pertama yang buka jalan pergi ke neraka. Iblis ni yang pertamanya rupanya huduh. Allahu Akbar. Huduh ni bukan sekadar manusia dak lah. Kita nampak orang huduh-huduh tu, oh tekah jauh dengan syaitan tu. Tekah jauh lagi. Nah, so atu ingat molek. Yang keduanya makhluk yang Allah Taala tak sewi manusia boleh tengok. Tak nampak pun dia. Allah mujur sungguh nah ni. Kenapa hudah? Rupa ni hudah dah siapa? Kalaulah kita pergi nampak kak, ah malah lari dah bagi kita. Kita rasa apa budak kanak leluh itu tiok mata belalak tu. Ha tu setengahnya dia tak nampak syaitan. Tiok kerah-kerah. Dah. Ya dah. Tu hewi makhluk hak iblis atau syaitan ni tak sewi manusia ni nampak. Tak sewi tengok. Ia nampak kita. Ia nampak kita, kita tak nampak dia. Sekali kuasa rugi ni kita, molek dah ha, tak rugi molek dah. Kenapa? Kerana syaitan ni duk belakang, orang tak rata tempat duk. Lahir dalam kita ni nak orang ada syaitan belakang ni. Tukun setiap orang ada syaitan perakup so belakang. Itu cerak tu. Lepas tu syaitan kok benar, bukit, kok pang kayu, kok apa dia. Ada belakang syaitan tu.
Tepat cemar-cemar, ia berlaku tu. Nah. Mulai dah tu, saya tak sebab nampak. Tidak, kita lari sungguh lah. Tak nak kerja apa pun kita. Nak pergi bukit, takut syaitan. Nak pergi ke laut, takut iblis. Nak pergi situ, takut. Kerana ia dah berlaku. Bukan apa ni, hengok sikit. Nah, boleh pergi lah, pergi motong, nyuluh motong lah. Apa ada boleh pergi ke bukit, boleh pergi. Tak nampak ia. Yang pertama rupa udang. Yang keduanya makannya dia ni makannya cuma. Allah, cukup motong molek. Nah, makannya tahi binate, makannya tule-tule, najih-najih, tahi-tahi. Tu makannya boleh dah kau tu. La ilaha illallah. Bagi mabok, bagi busuk. Makannya boleh dah kau tu. Tepat dok dia nya tepat beseng cuma-cuma kok le yame rumah yang tak tue dok ialah kau tepat hotel-hotel beseng hotel-hotel gelak-gelak ye suka dok beseng tu tempat syete dah tu nah tepat cuma makene cuma upa hudoh perangannya Allah habis geng hudoh pas makene yo ni tangi kiri. Cete. Siapa dia duk makan kiri ce tu? Titih dia dah tu. Tukar. Jangan makan nasi tangan kiri yang sama sekali. Nih. Bak make, bak minum ni. Kita duk sore, duk ramah pun. Kane. Jangan kiri. Kiri tak boleh. Cete lalu lah. Cete lalu lah dia. Tak boleh. Pas cete ni. Tu hewi dia so lagi iaitu boleh menyerupai rupa-rupa orang. Orang lelaki, orang perempuan, rupa binatang, rupa henying, rupa ular boleh. Tu hewi dia tu. Kadang nampak, kita pun nampak kadang ada biasa nampak tu. Rupa orang misalnya. Setelah tak ada. Ha, tu malah lari. Cetel lah tu. Tu hewi dia. Ayat dah kuasa. Deh menyerupai besing upo ge yate upo ge tina upo hanying hite upo ula ya do sete ya boleh ya tipu nabi ada upo ula dah nah ah tu situ tu heavy dia tu apa laginya kapa dia lagi sete ni nah ya boleh ada bining ada anak mati sete lah bukan boleh boleh lah ai. Syaitan ni jadi anak tangi anak wah iblis. Iblis ni palosa. Wana ya nama iblis. Awah anak wah ya ni syaitan 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 lako. Atu hatu pu bangsa bukakan dia sa iblis. Nah, hari orang syaitan tu. Jadi syaitan ni ada omo dia. Deh rumah tangga ada anak makan minum tidur kerja. Cuma yang dunia hari syaitan ni. Tuhai tak ubi kita nampak, tak ubi kita tahu bahasa yang nampak dengan mata tu. Cuma kita ngaji dari hadis Nabi. Tuhai ayat bahasa yang Nabi yang sangat, apa kita ngaji hatu, tahu hatu ke datu kita ni. Pentingnya ada menggoning ni. Syaitan ni ada sungguh binan jinnati wan nas. Ada dua, bahasa yang jinnah bahasa manusia, ada dua-dua. No ya katanya, makhluk bahasa yang tipu kita ni ada. Pada tipu sama, kena dah tu. Ya dah. La ilaha illallah. Syaitan ni upa udah tepat dok ni pun cema makene pun cema. Patu boleh rupa bahasa orang. Patu ada rumah tangga, pas yang akhirnya anak uwah iblis. Allahu akbar la ilaha illallah. Iblis ni kok di dia kapa dia? Tak mati. Allah. Hak tipu Nabi ada hari itu tu. Siapa hari lagi dia tak mati lagi. Hak ni ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mana tu hemat ia pada syurga. Ia pun tubik. Akhirnya ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ya Allah. We tahu hama dia ni siapa hari kiamat. Allah. Syaitan yang di kafe. Makhluk yang tu helak nak ahli neraka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tu hati mo doa dia tu so
Yaitu widia ada omong siapa hari kiamat. Pak kita ni, saya rasa tak ada siapa, wak jahat supaya siapa syaitan tak ada, siapa iblis ada. Wak apa malah doa Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia lah. Doa iblis lagi tu hatimu. Pak doa kita, tak ada curi wak bagi orang, tak ada wak benda jahat sangat-sangat, ada doa. Doa ni penting sekali dalam Islam. Doa bukhul ibadah Nabi kata. Doa ni otak semua ibadah. Itu doa. Pelang doa ni kuat. Siapa boleh tukar qada Allah Subhanahu wa taala kade-kade. Doa ni. Nabi Zakaria kita ingat. Nabi Zakaria ni Allah tu hewi dia satu cuba yang besar. Nabi lagi dia. Bernikah nak ke anak. Nak doa juga dia. Tuhan tak uwi dia. Jak muda siapa ketua. Minta juga. Minta. Tak ada bukti. Minta dengan harapan Tuhan nak uwi dia. Minta. Siapa dia tua Nabi Zakaria. Tua dia. Tua ada kata dia tak beranak lah. Tua. Patu isteri pun mano. Allahu Akbar. Tua lagi mana lagi isteri. Nabi Zakaria ni tua lah. Capa orang tua, orang tua dengan mana. Tak ada jalan nak boleh anak. Tapi dengan doa dia sokmo dan ikhlas hati dia usul doa ni. Akhir bertua tu siapa ada tak boleh anak dah tu hewi anak dia. Allahu Akbar la ilaha illallah. Ding, gai doa ni. Kuat. Dan kita hari ini ada gapo susah hati. Kalau warung ni susah hati, ya gimana tahu tak? Iki patah. Tapi tak tu hedap. Ih, pelik semua. Bersusah hati, perah ke, uhak ke, gapo ke, ya gimana patah. Dengar lagu, ay paco. Itu hingga keriak ya. Ah, cari dia bahasa itu. Eh, belak-belak. Pak belak lagi kerja semula apa lah? Ada apa sih tak tahu apa tu? Giminum. Mabok. Poteng boleh. Balik mutu. Sup dengan mau sakit juga. Dalam Islam, sahabat Nabi SAW. Boleh susah hati, ya pergi sejak semaya dua orang. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, boleh mesenangkan hati dia ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Tepat kembali. Tepat yang boleh. We, semua kita. Siapa dia? Allah Ta'ala. Bukan Allah lain. Tak. Ning. Bawa benda kapa berlaku kapa-kapa. Misalnya dia mau curi petang. Oyak kok oleh kampung. Oyak tok nebe. Oyak tok. Oyak semua. Oyak berlaku dah. Tuhan so ada ayat lagi. Belakang so. Apa jadi gitu? Ha sungguh-sungguhnya. Bertahu kau bapa. Doa lalu lah. Karena apa? Nabi katanya. Doa orang yang kena zalim ni. Tuhan timah lalu lah. Kenapa kena zalim? Pesan saning lah. Kena curi bagai demo, kena buat nyanyo demo, kapek tanah demo, kapo semua. Pasal kita kena buat nyanyo tu. Doa lalu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami kena zalim. Ya Allah, tolonglah peluah kami. Tolonglah kami jadi lega. Ya Allah, cari jalan keluar bagi kami. Ya Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ningda, tu nebe haludah. Tu nebe pun ning juga. Apa boleh? Wah, tanya bebe tak? Tak apa. Tak apa tu, kok mana tak tahu tanya bebe? Nah, tak nebebe kadang-kadang dengan kita ni, mulai kita lagi. Kita semaya lagi, kopo lagi. Tak nebebe ni, semaya tak, kok sejik. Kerumbuh katik, ada yang sorak tu, sorak sini, tak ada yang doi, kadang-kadang misalnya. Bahag kita, nah, semaya sokmon, bercukur esokmon misalnya. Tak ada apa-apa lah tu. Pentingnya, hak molek sekali bertemu satu benda berlaku tak kita ni. Tuhai main nombor satu dulu. Rong rian dengan Tuhai dulu. Tuhai nyawa kita ni. Tuhai hak kita.
Wio tahu dulu pada orang lain. Orang lain tahu sama manusia ya. Semua ada nafsu, semua tak panas, semua tak tahu. Kata siapa? Tuhan tahu tak siapa? Tuhan tahu tak siapa curi bagi kita? Banyaknya itu Tuhan tahu. Oh ya, orang tahu tu dululah. Minta bahasa kita ni kan. Oh, ustaz tak panah sorak. Tak sama sorak. Bahasa jawi kampung kita ni. Oh ya, halurah. Oh ya, kapa. Masya Allah, Masya Allah. Doa ni penting sekali. Nah, sampai itulah Nabi Adam AS, Siti Hawa, berjatuh atas syurga, atas kau bami. Doa, ya. Doa juga. Ya Allah, mengaku salah. Rabbana zalamna, ya Allah, kami dua ni zalim, ya Allah. Angfusana, diri kami sendiri. Ngaku kata salah ni kami, ya Allah. Kami dua ni salah, ya Allah. Zalim kita sendiri. Panak apa? Kalulah Tuhan ta'wi rahmah atas kami. Tak pun dosa kami, ya Allah, kami zalim roh. Naknya rahmah Allah Ta'ala. Naknya apun dosa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu anak sungguh. Akhir tu hatimu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah lah. Nah, lepas pada tu, syaitan ni kapal kerja lagi. Setelah mana Nabi Adam AS dan Siti Hawa jatuhnya atas muka bumi ini, hidup adalah atas muka bumi ini, kita mengenal syaitan. Kapa dia syaitan pada tu? Iblis ni. Nah, Iblis ni. Tempat pusat dia ni duk mana? Nah, kita ngasta bawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wi tahu tempat duk iblis dulu. Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i. Ini yang pertama. Nabi katanya sesungguhnya arah atau tepat duk yang tertinggi hak iblis ni di tengah air, atas air, tengah laut lah, atas air tengah laut. Nah, semua yang masuk saraya lahu patu di hataan Allah dia. Siapa dia? Syaitan. Ni sun mencakan iblis ni di tengah laut. Pas syaitan ni ada wahyu belaka. Hatta mari mana? Mari kita ni. Hot kita takut sekali kepada dia, iaitu setiap orang ni terprakop. Belaka. Allahu akbar. Panuak pasal mana? Panuak pasal mana? Wah, ibadat banyak sudah. Nah, lepas tu lepas pada tu fadanahum minhu manziratan a'zamuhum fitnah. Allahu akbar. Syaitan ni dia pergi merata tempat untuk kita bawa fitnah atas muka bumi, atas dunia ni. Dia pergi berlaku buat fitnah, buat benda jahat. Sebab itulah Nabi pesan kepada apa kita ni. Dia kata, jangan duduk sore. Talib. Duduk sore ni, dia tu bukan sadak, ia berdua dengan syaitan. Dan Nabi katanya, nah, kambing yang dimakai di serikala, iaitu kami duduk suku pada gua tu. Supaya duduk sore itulah. Okey, dah sore ni teracik malam. Ia buat ke apa? Tak baca pun eh. Tak mahir tahajud. Tak doa. Luak golah eh. Berduk sore ni, buat benda masyarakat. Banyak pasien tu. Berduk rumah sore tu mula mikir jahat lalu.
Ini awak benda belak-belak lalu. Ha ya dah tu. Berdua kali syaitan lalu. Orang ni walaupun tinggi debe atau ilmu banyak. Kalau sore sudah. Azazin ni atau iblis asalnya ilmu banyak. Bukan istiqidah. Ulama usah dia masa tu. Alim sah. Tapi pai-pai kat tua eng. Allah dengan sifat takabur saat ni. Hari ni kita ingat juga ni. Orang yang tu hewi keboleh dia tah dia banyak ni kena ingat sifat takabur ni sikit. Nah, tamning besar. Ya asal tamning besar jadi pemimpin orang ni molek. Tapi kalau lah mari capo syaitan duk siur tipu, nah sudah. Ia ada dua hadis ni. Hadis yang pertamanya Nabi katanya ada 7 golongan manusia di akhirat esok. Di bawahnya naungi Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar esok ni, deh. Naungi hok ning hok tu heso ada. Pas di bawah ni ada orangnya 7 puak. Salah satunya iaitu Imamul Adin, ketua yang adil, ketua yang molek, pemimpin yang baik, yang adil. Gapo adil, molek eh. Tok makan risuah, tawak nyanyo kau ge ada susah gitu, long gitu gini, letih sikit. Ketua atau imam yang molek, yang baik, yang adil ni susah sikit hidup dia. Tapi Tuhan nak hidup di wahrah dia di zillah dia, bayang di akhirat nanti. Senek atau di satu segi ketua yang molek yang bahat saning tu. Tapi yang keduanya Nabi kata orang yang jadi ketua, pemimpin atau imam ikutlah. Tapi ia berkata neng dia ni untuk cari makan atau benda maksiat. Cari duit ke. Nah, go to get gunning untuk nak cari makan lah benda-benda. Nabi katanya tak bahu syurga waktu la ilaha illallah. Kau tu lah dah. Aning pak di tok-tok semua tu ingat molek sikit. Deh, makmum duk sakit, besok kita tengok dok. Makmum tarak mengaji, besok mengajar kan dok. Makmum dia duk gitu gini, besok tanya khabar kan dok. Kalau dia tak imeh. Tenebe, ha, sumpah tu kok anak Allah iya, kapung iya tu, besok mana te? Aibah marai tu, tolong pa te, misalnya. Duk selai-selai juga. Pak besok mana? Atau balang dia tak apa, ha? Tersepadu ke dia, kita makan kita. Boleh, duk tak muka bumi ni. Akhirat esok tu saya tanya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tanya cerak. Kalau kita pakai tamning yang ada, untuk cari makan pula ada. Haa, tu saya apa. Misalnya, ngup honing ni, untuk pakai wek kapung. Kita makan skrap misalnya. Haa, tu iya juga. Tak bahu syurga. Begitulah kerja syaitan tu. Mereka tolong macam tu. Syaitan tu kerja dah tu. Tu kerja syaitan dah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu. Dia kata saya nak. Iwahaduhum fayakulu. Tempat pusat di tengah laut. Nah. Pak YouTube saya bahas tadi. Anak Allah kerja belakang. Pak klik mari satu syaitan. Pak dia kata saya nak. Fa'antu kaza wa kaza. Karangan pula. Lagi kerja. Misalnya, ha, mung ni ketipu anak Allah nama Ibrahim. Ha, ya ki? Eh, duk kali Ibrahim sama. Tidur sekali, makan sekali kapas Ibrahim. Atau Fatimah. Ikut nama apa-apa pun. Pentingnya ada syaitan duk sekali kita nak sama-sama. Ha, ni mai rangan dah ni. Ha, klik mai rangan kepada ketua Iblis. Kerja buat dia ni, kerja sungguh. Ni dengar ni, rengah lah. Bukan nayok ni, besar nayok lagi boleh ni. Rengah dia. Fa'antu kaza wa kaza, oh ya. Aku buat gini, tipu gini, oh ya. Nah,
Payoya. Iblis nyo jawab katanya, kalau gitu untuk apa lagi itu? Allahu Akbar. Kalau menggi patung kelik mari. Kalau kau datu tak jaya omong ni, tak apa karo lagi macam tu. Nisbah bagi iblis syaitan mai tipu kita kau datu patung kelik lagi. Ya tau supo untuk apa karo lagi kau datu. Tak leh. Nah, so qala summa yaji'u ahaduhum. Mayulah hai pula syaitan lah mari pula. Fayaqulu ma taraktu hatta waraktu baina wa baina imratihi. Allahu akbar. Oh ning katanya mayulangan pula kata aku tinggal mari ni, ya tau. Aku tak tinggal pada dia melengke suami isteri dua tu baloh sepacera. Patu ko kai mari ya tau. Oh tengok. Ah ning kijo solat dah. Sete ho ning oya kata orang ngam sano. Aku tak tinggal mari melengke aku cerakan atau balahkan suami isteri saning. Pecek. Qala ning iblis jawab. Fa yanihi minhu wa yaqulu ni'ma anta masyaallah. Sete sungguh. Nah, honing nak guna ya tak? Honing dah ni. Honing kerja sungguh ya tak ni. Oh, ya puji lah kau panah demo ni. La ilaha illallah. Ingat boleh suami isteri. Duk cerah, duk fasa, duk jadi baloh dari rumah tangga tu tak kalah. Ha, itu. Ning ibu ya ni. Ning ibu dia ni. Mai duk pecah rumah kita ni siapa dia? Syaitan. Suami, isteri, anak. Ia belakang ni. Ia tak kelik haning ni. Mereka suami, isteri haning balah. Patut suk dengar. Cerai atau aduk suku atau balah gimari. Sapa kemurih gimari. Baik tinggari. Patut kita mengawana dia. Kata ya. Hey, ni kami sudah kerja. Kalau sekarang tipu malah gismaya. Tak ada di kerja kata tu. Mana kata sama dengan iblis dengan syaitan ni ada pramen juga pada dia. Pramen faham samrit. Kata giant of hijau ni. Allahu Akbar la ilaha illallah. Bah kita hari ni khabar dah tak tahu tu. Benda dah berlaku di rumah kita khususnya adik-adik sendiri ni. La ilaha illallah. Syaitan suka sungguh. Okey, di tok email dia tahu lah katanya. Dalam keluarga ni, benda yang boleh pecah keluarga ni, kapal dia tahu tak? Saka. Pecah sungguh. La ilaha illallah. Kapal saka duit. Barang duit benda, jadi jadi muka. Orang tua yang susah cari, beripong juga, beripong beli juga. Boleh sekot dua tarikh untuk nak beli kebong anak. Body yang mati tu kan. Jadi hok banyak hok yo tua cari mari tu. Jadi bukan rahmat dak jadi bala. Jadi bala. Bala sama adik-adik bagi tak sama duk gitulah ginya gege pada dia. Banyak yang pakai pecah rumah keluarga kerana bab saka waris. Bukan sikit. Siapa dia perenepsa ni? Syaitan. Syaitan. Ya, ya Allah dia banyak kita nak pergi gini katanya. Iblis. Hak tipu Nabi hari, Nabi ada hari tu dengan Siti Hawa tu. Enung tipu dia jok hari tu siapa learning ni, duk ajar syaitan tu. Pelan pi dia nak kap, wicha kuam nu dan kan lok manut ni. Bukan baru-baru dah. Duk hipong enung tipun bining Nabi Nuh. Dan tipunya ayah Nabi Ibrahim, tipu Fir'aun, tipu Qarun, tipu Haman, tipu buat Nabi Saleh. Banyak lagi tipu hari itu. Enung tu tu, mai dah pakai sampai hari ini. Mana tipu kita ni? Pahrung kita ni, tak ngaji pula dah tu ke? Allah. Tak ada apa-apa. Jadi, ya betul dengan syaitan.
upe dia tu khususnya ha tak mengaji patut tak saya ngaji tak saya tahu lah dah Allahu akbar tak ada jalan sikit habuk nak lepas pada syaitan la ilaha illallah la ilaha illallah atu ramah luar ha syaitan yang nabi royak wi kita tahu nah masa ada setengah jerah dia dah tahu ni kau noyak banyak lagi ni. Hak yang lebih takut lagi apa dia? Nabi katanya, inna syaitana yajri fi ibni Adam majarad dammi. Allahu Akbar. Hak ni takut lagi. Saning ni, ramai umum kata tipu. Nih, tipu ya tu, tipu ya ni, tipu. Khususnya orang muda. Mudah tipu orang muda ni. Orang tua pun boleh tipu. Tapi ia bahaya sikit. Pas cara tipu syaitan ni, ia panah. Setiap orang ni, ada syaitan prakop, sosok belakang. Lepas tu syaitan ada orang ngaji tinggi. Ada doktor syaitan, ada perinjatu syaitan, ada pejatri syaitan, ada muhandis syaitan, ada doktor bomo syaitan, ada belakang syaitan. Mana kata? Orang pasal yang ditutup bomo, hatta syaitan bomo mari. Sama tinggi wud dia. Adi doktor, hatta cete doktor gi, perkop semua doktor. Ya tak hatta bahasa yang posi gi perkop doktor. Halah le dia. Dak. Hatta semua de. Pasti kapan kita tak ngaji? Hatta hab bahasa yang hatta hapreh gi. Pada apa ni? Pada hapreh ni nya hatta gi apa lah gi tipu waktu. Tipu bahan-bahan gitu. Jadi dah hatta ngaji itu. Napa dah? Bijak. Bijak cete ni. Pas syaitan tipu gimana? Gini raka. Yang pelik lah. Mana kata? Dia tak boleh syaitan perannya kuat sungguh. Tengok hadis ni dulu. Nabi kata, inna syaitan sungguh syaitan itu. Jajari fi ibni Adam. Duk. Pelari. Dalai diri anu ada ni. Majarid dammi. Allahu Akbar. Menerusi orang-orang larian darahnya. Tengok. Ini tempat syaitan duduk. Dia kuasa siapa tu pelari dalam darah daging kita. Nampak ramah lagi ni? Dia kuasa dah. Syaitan ni kerja dia siapa boleh duduk dalam tubuh kita. Duduk masuk dalam darah. Kita biasa nampak dah orang yang biasa. Wak benda jahat. Lepas tu. Tak khabar-khabar. Tak si taubat. Tak si wak pokara. Mesti tinggal semaya misalnya. Tak semaya. Betul semaya ni, dalam Islam ni dosa. Kapa tak semaya fardu dosa. Berdosa ni suk dengan aku. Jadi, biasa semaya ni, dia kena kodoh, dia kena semaya, kena gati dia dah rambut dia. Ya ada orang Islam yang tak semaya atau semaya tak cukup misalnya. Yang pertamanya ia tu diingat oleh syaitan. Itu yang pertama. Buat tak semaya tu rasa sesada. Tak sosiadai, tak sosaya, tak ada rasa apa, rasa lega. Rasa rengi buat tak semaya, senar-senar dah apa-apa. Hei. Tak rasa siacai kata, silap lah kawan ni. Salah lah kawin tak semaya ni. Masa nak tobat weh, masa nak kodoh misalnya. Tak. Hatu lah weh panggilnya. Syaitan maksudnya dia ni. Jadi daging darah lah. Sapa wak bodoh masyarakat. Atau tinggal semaya pun tak khabar-khabar. Tak rasa salah. Macam ni berdam je panggil. Jadi daging darah lah. Wak salah banyak mana pun. Pesan tu lah. Tak rasa sesat, tak rasa siacai, tak rasa pokar. Tu syaitan pergi menguasai, pergi kontrol dia. Jadi daging darah dia lah. Duk pelari dia orang darah. Nih, bono kau yang dibawa semayak, dah kijol lalu. Kita besok pesan tu. Bogebe mula dah kijol lalu. Atau mula ngatuk lalu. Jadi mulai. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
banyak lagi pesan ni. Nah, atau apa pesan curi? Pesan curi ni sebenarnya curi ni dosa besar curi ni. Orang curi ni dalam Islam ni, okak dari ahli syurga ni, sikit sangat. Kenapa? Kerana Nabi kata, orang yang daging dia, darah dia yang tumbuh mari pada benda haram, tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari makan bagi haram. Ikutlah. Nah, wa peta curi, wa dia curi, duit jua getah curi, kapal dia curi, pisau curi, buat makan masuk ke? Dia jadi daging darah, makan masuk ni. Daging darah hatu tu, syurga tak timo. Para buat curi ni, hakullah dan hakun Adam. Dua, kena tinu, kena tunai wisudah, piyabih. Cara nak nawi habis ibad dosa curi ni pertamanya tobah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya gi minta tuai dia. Oh ya, dia kata, "Hei Abdullah, aku curi bisa mengmarai dulu. Memahwi ku dak?" Oh, aku tak memahwi sudah. Tak jalan lah. Tak jalan lah. Betak memahwi ni kacing halur. Oh bahaya. Curi ni bahaya sekali. Tapi hak curi sama ni tak buat siapa. Curi pagi, curi petang. Curi piano, ku tiga malam. Piye tuai rumah tidur. Tuai rumah tak cakap nak jaga oleh dia apa. Ia rajin waktu. Dia tengah hari tidur. Kita kerja dengan hari. Letih tidur malam. Ia tidak kenyal dengan hari. Nak kerja malah. Mbak malah. Musa dengan orang. Benar dia Musa dia curi tu. Tapi nampak benar dia dia dunia lah ni. Akhirnya esok nyanyo. Nyanyo sekali. Hak curi tak sesah. Tak wasa salah. Macam mudam itulah syaitan jadi. Daging darah dia. Dia pelari di rumah dia. Oh bahaya sekali. Bahaya sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingatlah apa kita hari kalau ada anak, ada cucu pasal nak curi tu royak dia molek. Royak dia molek, bak curi ni yang lekat di tuai dia. Kat tuai tak ya apun dosawi, lepas dia. Tak wi, tak apun dosawi, nyanyo. Ya tak lucu. Kalau tuai mati dulu misalnya, ini tak ada meah minta tuai mati lah. Ha, tu lah Allah Akbar. Malah tunggulah. Tapi titi sirak akhirat esok ni. Tu tunggu sini. Tak dapat dah padah ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. So, hatu so hadih. Hatu itu takut. Takutnya, takut syaitan hidup perenai dari kita ni. Supaya ada agak daging kita ada. Supaya ada agak kita ada. Bos apa situ tu ada jalan kita. Nak kita ba khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawa walahum azabun azim. Oh, takut sekali. Bos apa situ tu? Tuhan katuk telinga, katuk mata, katuk otak, katuk hati, katuk segala-galanya. Tersawa ya apa tak dengar. Kita waya khas maya, buat malas maya, tak si maya tu. Panah-panah orang tu. Kok kita ha? Ha, je tu baik kok tu. Tak sesah. Mai samnek. Nah, la ilaha illallah. Masalah kau sikit mata lah. Hadesa lagi, inna syaitana wadi'un khutmahu ala qalbi ibni Adam fa'in zakarallah. Khosana wa in nasiyallahu intaqama qanbuhu. Allahu Akbar. Ada hening kata syaitan ni tempat aduk dia iaitu ditakah hati anak ada. Tengok tempat dia aduk. Molek-molek belakang. Dia gihingat ditakah hati hak anak ada. Tempat sunruam. Pusat bagi tubuh manusia hati. Tempat kau bancakan ni
Hak besar tubuh manusia ni di hati. Syaitan dah ingat situ. Tunggu situ. Allah, bertunggu. Nah, Nabi tak sena. Fa in zakarallah. Boyo ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya undo sta. Bagita zikir ya undo sta. Baca Quran ya undo sta. Bogebek kita pun guru adoh nak gismaye ya undo sta. Undo deh bukan lari dah. Undo ke mana undo? Sementara. Nah. Ya do masa yang kita lupa, patu wa inna si Allah intaqama qalbuhu. Bahawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ingat halu dah. Pekih hati halu raja. Dok gitulah dengan syaitan ni. Gile homo. Gile ni bagi orang yang ingat Tuhan. Ha ya launosta. Baca Quran ya unosta, bozike ya unosta, bosmaye unosta. Bahawa kita lupa. Gak halu dah. Kalau hamba seng tak zikir, tak baca Quran, tak semaya, pakai ingat tu. Okey, baik pun, wak tak dengar. Baik lah ni dia lepika, dah lah ni, kalau baik tu dah, baik lepika. Dengar cosa, setiap Allah, Allah, dengar cucura. Tak tahu. Kecil habung dia tu. Buang begitu, aku begini, oh, lupa wik air mangi, oh, nampak nyanyo dia. Ha? Nyanyo kau burung, tu tak nyanyo. Kedua baik-baik itu tak khabar. Kecuali hasu kesaka. La ilaha illallah. Ya masa baik ini sebenarnya syaitan lari sup. Ada orang katanya. Lari bila-bila ketuk bila-bila. Oh ya tahu lari sungguh-sungguh. Dengan suara baik. Ya, ya, ya tak boleh lawai suara baik. Semua Tuhan besar ni. Ya, ya lawai tak boleh. Ya takut. Nah, lari bila ketuk bila-bila. Kecil bila-bila. Cete. Tapi masuk surga be, cah siapa dia pun. Ah, tak jam. Tak jam dia pun, masya Allah, masya Allah. Ayat tunggu, cete tunggu. Kalau hamba yang tidur, belum tidur pun tak baca doa. Ah, tu dia. Ia tepat do cete banyak tepat. Khususnya dia tidur ni, ya, ya. Giduk tak palau kita lagi. Tinih tak tekak lagi. Maksudlah hidung hidung lagi. Nah. Kacing tangan kaki lagi. Berebeh tu. Masa berat belakang. Berat tangan. Berat kaki. Berat palau. Masa ngatuk lah. Gitu lah. Gini nak bebeh subuh lah. So di mana? Tidur kelep. Kerang. Tak pada rebeh dah. Sedangkan masa rebeh. Syaitan lari dah. Tapi kita ni tak harap. Hei tu dah. Nah, dia duk tunggu di takah hati. Tepat masuk di hati. Mana wak sana apa kita ni? Kena jaga molek. Kak jaga. La ilaha illallah. Hadis ni ngoyak katanya. Kita dengan syaitan ni duk sekali sama ni. Nabi ayat. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bi qarinu minan jin. Ini ada sahih. Nabi kata, hei sahabatku kata, tidak ada dia dari kalangan kamu seorang pun yang selaku anak adik mereka dikirim kepadanya teman tepatnya, tetaknya dari syaitan yang berjenis jin. Nabi kata, setiap orang anak adik ni, semuanya ada jin seko dok teme dok tetak kali kita. Kalu sahabat tanya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah. Walaupun Rasulullah sendiri bersumpah tu juga lah. Sahabat tanya, kala jawabnya, wa iyyaya ya Allah. Rasulullah pun ada syaitan. Wakil budak iblis mai tipu juga. Pak kita tak nak kerja. Sebab itulah. Ia lupa semaya lah. Ia lupa gotu lah. Lupa zikir lah. Lupa baca Quran. Lupa lari. Baca hari tak lupa tu. Nah.
Kadang yang sudah semaya, istighfar sudah. Iya tu kata, selalu dah. Tak ada sudah semaya molek lagi. Kamu yate tak ada siapa luas dia molek. Kecil lemu dah. Oh, lemu kawai emang kan, tak ada wi ah yang ngohwi. Nah, pasal ini betul pun tak ada masuk dari kanan. Hau duk mana pian ini? Hak tu hak berseng deh, hak tak ada ni. Okey, bengok ni, hak ni lemu dapat, tu ada belakang. Gi sekali, gimana tak tahu? Allahu Akbar. Setiap orang ada ni syaitan perkubu so laka. Walaupun Rasulullah sendiri illa anallaha a'anani alaihi fa aslam. Malaikat Tuhan ni aku meta aku Tuhanwi Tuhan tolong dan selamat pada syaitan. Nabi so ko yok wen kita dak dah. Mai mi ko yok wen otto ummah Nabi hala lagi. Hak ni Nabi so Tuhan tolong dia. Fa aslam aku selamat pada syaitan. Fala ya'muruni illa bi khairin. Tidak ada sudah mereka yang mudah malam. Adalah. Ha bila apa? Ha kita ni. Allahu akbar la ilaha illallah. Pahala besar nak kita ni. Masa pun banyak ni. gini ngah. Ha tu kita kenal syaitan. Sipitah lalu. Dan kerja itu kenal lah. Nah, kita kena syaitan, kena kerja dia dan kena kewajipan dia atas kita. Kata kita lala ning ni, setiap orang tina jatuh ada syaitan yang itu so belakang. Nak apa tak? Pada soplek eh, duk malas maya tu, ya dah. Duk buat benda tahu malak kecil hari tu, ya dah. Duk main tipu dah tu. Hai, dah ya tu. Kawai dah, hatu hatu besar dah tu. Nah, atuh ham sahara. Kita yang buka peluang wi syaitan mari hingat hati kita atau meduk lari dari darah kita. Jangan sama sekali. Bime bahasa martabak di situ tu kita tak ada. Kenapa? Bahasa pas situ tu ya habis katuk mata, katuk telinga, katuk hati, katuk otak. Katuk semua. Bukan semua ni habis. Setiap kali yang kita benda maksiat, we to have we ada titik hitam so di hati kita. Buat benda dosa ni dalam Islam ni, di segi maknawi, mana kata di hati kita ada satu titik hitam so. Wa dua ada dua. Melainkan kita taubat. Apa taubat apa ya apa lepas lagi. Hapus. Kau takut sekali kita buat benda maksiat, ambil dia satu titik, dua, tiga, siapa satu, siapa seribu, siapa, habis hati kita, hitam semua. Buat siapa situ tu, khatamallahu ala kulubihim lah. Tu eh, khatam ni mana tak? Cok moho, kata, ya ning ning, mata tak nampak, telinga tak dengar, hati berkata. Tak boleh perkara lah. Tak soal apa. Dan ia asal korun ni jenis juga. Asal Fir'un ni pun molek juga. Tapi boyo gila dengan amnat dia, gila dengan kaya buat dia. Akhir tu katuk kobi akhirnya api. Fir'un belum mati dalam air ni, ya dia taubat. Tapi tu tak timo taubat dia. Bahasa pahalakum ni ingat. Ha? Benda tak? Ya ada benda tulis hati. Tapi ya gila dengan amnat, ya da'ah tu. Akhir tu yang kata. Kita yang hidup waktu da'ah mausiyah, siapa tengok tu? Tak boleh. Pimeh takut sekali hal tu. Lepas tu, mana ubat dia kan? Ha, ni pergi ubat lah sikit. Ha, ni sana oyak menyakit. Menyakit tu lah, vining lah, gini lah. Ubat dia apa? Gapa ubat? Ustaz, oyak menyakit hajar, dia banyak ubat. Ha, malah menyakit berita ni. Pergi ubat sikit malam ni. Dan, ubat yang pertamanya saya ubat star. Ubat ni pun banyak ni. Nah. Dia ubat dia ni untuk nawi kita mudahlah. Dia ada ubat ni ialah sikit. Nah.
Untuk nawi kita ni, klik G ni, melanding kan, tak ada apa lah. Nah, tak sewa dia, kena tipu sangat. Yang pertamanya, ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illan mukhlasin dalam Al-Qur'an. Setiap amal kita wak ni, yang lupa ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, you molek. Semaya pun we ikhlas molek. Nah, sampai itulah. Kalau semaya pun, we ingat sikit. Ya ada semaya biasanya lari bersifat munafik. Ada semaya biasanya sifat munafik. Allahu Akbar. Semaya dah pun ada juga semaya biasanya super food munafik semaya. Baik mana? Bila mau tengok. Oh. Misalnya, ya ni biasa pun nak bining jadi sangat. Bukan nak bining kah? Ya rajin semaya lah. Haa. Muka tak bini. Siapa? Kita bersahari. Belum tak temung lah sejak. Belum tak temung sejak semua. Acak-acak. Bersahari. Apa ya ni? Oh, buat tahu cah siya dari seminggu. Nak bini. Lu tengok. Ada nak lebih sejak satu kak. Ada tengok tu. Mari sejak juga. Semaya nak. We tengok. Tahu. Demo tu tengok. Kena apa tak tahu lah. Boleh bini. Rahat nak sejak. Tak temung-temung juga dah. Ah, tu je tu sentu tak ikhlas mana wa sentu tu. Ada tujuh we, tapi wak ibarat ni wak di satu wasilah untuk siapa tujuh we dia. Ah, tahu ah. Nah, tu he kata semaya munafik we sana. Wa iza qawmu salah qawmu kusala yura'unan nas. Semaya orang munafik ni yang pertamanya gigi semaya juga tapi dia malah-malah. Akan nesmaya dia mesin malah. So, tu semaya pun munafik. Yang keduanya, yura'unan nas. Nak we okay tengok. Semaya macam ni, mau tengok macam ni, semaya zuhur. Tengok hari, dia mana apa? Bukan cuma jalan lalu, dapat rumah tu. Oh, rajin, weh, hari ni, semaya, Masya Allah. Ah. Gi juga semaya. Gi juga semaya. Nah. Nabi kata semaya yang orang munafik takut sekali dua waktu. Ya ada dua hadis. Yaitu asar dengan subuh atau isya dengan subuh. Kalau subuh ni hepo apa munafik tak pergi semaya. Kerana ya gelak. Bergelak ni ya gi pun tak ada sanapa. Tak siapa napa. Ya gelak gi dia pun tak napa. Tak gi apa malah gi. Ah tu jelah apa sen subuh tak gi sijet isya tak gi sijet hala anggi sijet tu masuknyo sifat semaya pasal munafik. Tapi ngi tinggal lah bo kita ni bo sen tu ha tak nak gi semaya kawe jangan pasal sen tu gi wi cukup lah nah buka ke banha sen apa sen tu tak nak gi semaya ai buka jo ke banha supaya budak ngaji ya. Ngaji wisya kure tak pehe. Kemen hasen tak masuk ngaji. Bawa molek. Tak ada sebab bila macam tu. Supaya ikhlas. Kita sedekah mula tak ikhlas. Pada saya sedekah tak kena. Sedekah mula pula. Aci ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wia cak lagi. Tambah lagi. Wia banyak lagi. Baru jadi ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, patu bersungguh dan ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wis sungguh, win apa sungguh? Yang kita sayang malah nih. Wi kena ada syaitan ni innahu lakum aduwwum mubin tu he kata. Syaitan ni musuh mung yang nyata tu he kata. Wi cerak kata syaitan ni satu malaik ning hak kita. Makhluk yang nak heret kita ke neraka Allah Ta'ala. Tu syaitan. Sampai tu kita kena sungguh ibadat. Baca Quran nampak sungguh. Semaya ni nampak sungguh. Zikir ni nampak sungguh. Wis sungguh belaka sosok. Wis sungguh belaka. Bos sungguh ni. Syaitan lari. Kalau dia bergetakan hati tu. Lari istah. Tapi lagi lama sana. Zikir semua. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Widuk mulut semua. Bodoh mulut semua. Hatu syaitan. Dia tinggal lama.
Cara nak wisata tajah dah kita ni, zikir banyak, istighfar banyak, doa banyak. Ya Allah. Satu kali. Saya telefon iya lah. Ketik pergi mari. Kau ni mari, nak buat rupa kuruh. Kita tanya, hari nak mengirip sana ni, kuruh ni. Tarak kuruh nak buat. Muka hitam nak buat. Kita, kita. Aku ni, kita. Tak boleh pakai perkara, kita. Tak tidur, tak boleh makan. Hari nak. Kenapa? Kerana hamba tu yang aku ditipu ni. Boya nak makan, ya baca doa makan. Aku tu boleh makan. Boya minum air, ya baca doa minum air. Aku pun dah kau boleh minum air. Boya pakai pakaian, ya baca doa. Aku pun nanya bogeh. Ah, kenapa? Susah. Kan? Boya tidur, ya baca doa tidur. Aku pun tak boleh tidur. Kubuh. Tak makan, tak minum, tak tidur. Kuruh ha. Ha tu kita nak betul dah tu. Setiap gerak kita ni, dengar tu ada semua. Aja doa semua. Doa yang misalnya lupa doa makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup boleh. Bismillah sah ni, masuk semua doa lain. Tak apa. Misalnya lupa doa nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Tak apa. Kita tidur dalam ibadat boleh pahala syaitan jauh dah kita. Masya Allah, Masya Allah. Ada sekor batu? Ada sekor mangi pula dah? Oh, ni gemuk mata. Oh, pakai yang molek tu gemuk mata ni, tubuh sina molek. Ya tak? Ha, kena gemuk molek ni tadi? Syaitan. Kata aku tak apa, aku makan kenyit, tidur sedap, minum sedap, sedap laku aku. Kenapa? Aku ditipu ya tu, bawa nak makan, ya makan lah ludah. Makan tangan kiwi ke, oh, makan sedap, makan selalu dah. Aku makan sekali dia lalu. Bawa minum, tak macam doa, aku minum sekali dia lalu dah. Bawa tidur pula tak, tidur oleh terusak. Allah ni ada. Tengok Allah dia bilang, ni kau ngalah itu. Tidak nak goya itu dalam dia. Tidak nego dengan tu itu goya dalam tursak ya tu. Aku pun tidur sekali dia. Oh, gemuk sungguh. Tidur sedap, makan sedap, minum sedap. Kenapa? Kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwan sekalian sekalian. Ninglah kerja syaitan. Siapa bila ni? Ia mengingat kita ni siapa bila? Siapa kita mati? Ingat tak? Tak ada wuti lah. Tak ada wuti walaupun satu minit. Tak wuti-wuti. Siapa kita mati buat mati? Ya kita lain pula. Okey lain pula. Allah Akbar. La ilahi Allah. Lepas tu ia tipu kita di ahli syurga, ahli neraka ni. Ia tak nyanyo. Tak nyanyo sikit hapuk. Pau mai syaitan ni siapa dia boleh buat setitik boleh tipu jadi jadi ahli neraka siapa neraka jadi siapa mana siapa selama-lamanya misalnya untuk jawab sah syaitan ya tipu kita ni duduk di mana wisuk di ahli neraka abada selama-lamanya waktu ya nak sampai tu bingat molek kita ni ya tak jam siapa bila tak jam ni. Tak jauh sungguh-sungguh syaitan. Tak nyanyi misalnya. Kita, suami, isteri, anak lima orang. Tujuh kita. Acu boleh ya nak semua tujuh orang. Alina kau semua. Itu yang nak syaitan. Bukan kita, kakak dari kita dah. Adik belalah. Nak seorang ni. Tak. Kalau kita ni, boleh seorang dua. Tak apalah lah. Belalah tiga tu dia hafiz Quran ke misalnya. Pasal mana ke misalnya. Ni tak. Boleh ke anak yang sulung, yang kedua, yang ketiga. Acu bolehnya ia nak tipu semua di rumah tangga kita. Tak sibi tinggal ahli syurga walaupun sore. La ilaha illallah. Itu nyanyo sungguh kita ni. Ada apa kita ni? Dok jadi hati molek. Wapsang syaitan. Allah. Wapsang bye. Sayang tak semaya. Sayang masing curi. Itu ia dah. Sahai boleh, tapi kita kena heret dia. Bukan dia heret kita, dah. Sahai tujuannya nak backy dia. Heret dia pergi ke sijek.
bukan dia kan kita ada sijah kita bak tu baik daripada dia dak bukan hatu bukan. Nah. Laginya beristiazah. Kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Minta wi Tuhan ni jaga wi lepas bela syaitan. Ada banyaklah doa. Nah, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim. So, mesti doa. Lepas tu kita belum tidur ni baca kun wallah, kun falak dan kun nas. Ya belaka tu. Tu istiazah. Minta Tuhan lindung. Wijahlah kita syaitan tu. Wijah, widojah, widojah. Nah. Oh sama-sama tu, sama-sama. Ijah sama-sama dengan syaitan. Nah, kerana dia tipu sama-sama. Lepas tu, nah, baca bismillah. Allah Akbar. Saning lah. Makan yang baca bismillah ni, syaitan boleh makan. Minum yang baca bismillah, syaitan boleh makan. Pakai-pakai nak kereta, nak mutu, gimana-mana pun. Baca bismillah ni, syaitan pun. Talih belakang dia. Talih belakang dia. Nah, ha, sampai itulah. We ada ni, cak ada doa belakang ni. Nah, untuk nak kita selamat pada syaitan. Lepas tu, piyabat dan komat. Ha, ni ada dia ni. Nah, Allahu Akbar. Inna syaitan izda sami'an nida bis salati ahalalahu duratun Allah. Hatta la isma'u sawtahu. Nabi kata, bila syaitan ni mendengar suara webe dengan semaya itu, nah, ia terus lari menjauhi dari sejauh-jauhnya serta berketuk-ketuk. Lari pada suara webe ni sampai ketuk-ketuk dia. Kita lari cara sungguh-sungguh. Takut sungguh suara webe. Ha, tu tak apa tu. Suara webe dan ikomat. Nah, biada. Biada. Tapi Faiza sakata roja'a. Bosuk suara be, klik halur dia pun. Tipu pula. Nego klik. Nah, kalau sumpah. Kalau lain pun, kerja klik semula. Atau awak tak dengar okay, suara be. Ya belakang tu. Suara be ni. Nah, kalau syaitan lagi suk. Kita awak tak dengar suara be. Ha, ya belakang tu. Lepas tu, sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasanya sujud. Lama sikit di sujud oleh semaya tu. Sujud oleh semaya ni bila tenang sikit. Bila sungguh sujud tu. Bukan sujud supaya bila lepas-lepas oleh semaya. Dah. Subhanallah Rabbiyan A'la wa bihamdi. Baca wa anyo-anyo. Bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gaduh gimana? Ke semaya tewah dengan siapa? Dah semaya. Kita ada semaya dah. Baca anyo-anyo wi ingat seko-seko. Neh. Tales tak doh anak tiak tu. Ha tu anak tiak. Hak lah lagi. Tak nak gaduh. Sujud wi lama khususnya pasal main sore. Di rumah. Sujud wi lama wi syaitan lari. Syaitan tak kenal lah orang sujud lama-lama ni. Tak kenal pasal semaya ni. Neh. Ha tu. Batu baca Quran. Sebab itulah bona baca itu biasanya fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Baca Quran ni kena istiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta wi Tuhan ni wi jauh syaitan baca Quran. Quran syaitan dah sekali tak leh. Orang yang ngaji baca Quran ni celah syaitan tak leh menguasai dia. Kontrol dia tak leh. Nak besar dia tak leh. Baca Quran so. Quran ni, pelang Quran ni boleh hamak syaitan. Ustaz, saya tak pernah baca Quran. Allah Akbar. Susah pula dah. Ah sudah lah buat kita ni. Ada lagi learning pun awai nama orang Islam. Tak kena, tak pernah baca Quran. Pelik. Kaya arak-arak pelik. Ada macam tu ya tau. Orang Islam tak pandai baca Quran. Kampi Quran. Oh, siapa orang Islam dah? Tak pandai baca dia. Melana. We pandai baca insyaAllah. Ajar. Fuk. We boleh baca Quran. Kenapa? Kerana Quran ni. Deh. Masa Nabi SAW. Hak ngaji Quran ni bukan budak-budak tak. Hak mau tua-tua dah. Rung tua banyak ngaji Quran. Mana kata Quran ni boleh ngaji medik kanak sampai tua, sampai mati boleh ngaji Quran. Tak susah. Kenapa?
Satu kalimah, satu huruf tu 10 kebajikan ngaji. Pahala banyak. Quran ni kita yang melalui pahala kita banyak sekali pada hal lain. Hal lain boleh juga tapi tak serupa Quran. Kita baca surah Fatihah misalnya. Berapa dah? Bila sosok berapa dah? Mana kata? Orang baca Quran sama-sama ni. Pahala dia ni. Dok tahu sama tu. Banyak, banyak, banyak. Nah, akhirnya. Baca ayat. Yang masa sebenarnya dah. Ayat kursi ni. Khususnya belum tidur. Atau pagi dengan petang. Baca ni Masya Allah lah. Comel lah. Menang tidur ni. Baca ayat kursi ni. Untuk hama syaitan. Nah, hama syaitan. Ya syaitan takut ya kursi ni. Iza awaita ila firashika faqra atan kursi la yazala alayka minallahi hafizun wala yaqra wala yuqir rabbuka syaitanun hatta tusbiha yaqraban wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Oh molekna aku sini ingatlah kau berita insyaallah Nabi kata bila kau berada di atas hamparan nak tidur ni. Nah, faqra ayah al-kursi. Bacalah kamu. Nak tidur. Tidur dengan tak haupo. Ya ada banyak. Kalau pasang turut tak ada, menengah dari turut tak tu. Tak ada yang kursi pasang tu. Dari buka lain. Nah, atau dengan turut tak saning. Tak ada yang satu pun. So, orang cerita turut tak, jatuh ke tepuk. Menengah halu hatu dah. Pasang tu, syaitan sedap tidur. Lan yazala alaika minallahi hafizun. Masya Allah. Comel sungguh. Nabi katanya. Tuhan sentiasa menjaga kamu. Siapa? Suk tidur kita. Tuhan tak pecek pada kita. Dan jaga kita semua-semua oleh tidur tu. Oh. Tengok. Orang yang tidur. Lepas tu baca ayat kursi. Tuhan sendiri jaga kita. Pompong. Raksa kita dari kebaikan dan sistem yang ganggu kita. Sedap tak? Oh, sejuk. Sejuk. Tidur dari hak, Allah Ta'ala jaga kita. Duk bela, duk cara kita sendiri. Bukan manusia. Tuhan sendiri. La ilaha illallah. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Dan syaitan tak masuk siapa pagi. Tengok. Dan Tuhan jaga syaitan tak mari lah. Ha, kita nak dah. Hak ni dah syaitan dah tidur ni. Kenapa? Kita baru tidur ni. Baca ayat kursi. Syaitan tak masuk dekat kita. Siapa kita? Subuh esok. Hak ni mudah ledah ni. Ledah pak. Senang-senang. Kenapa syaitan tak ada? Saya rasa. Ini ubat belakang ni. Untuk kita klik. Duk pakat buat. InsyaAllah ta'ala. Ikhwan saya mati sekalian. Nah. Kita di atas muka bombing ni tak lama ni. Saya pun tak lama, kita pun tak lama. Tak lama berlaku. Nah, hak yang kita kena patuh buat learningnya tu kebaikan. Setiap kara yang Tuhan ajar kita, Nabi ajar kita, hak itulah kita kena buat dalam jalan learning. Hak mana Tuhan lari, Nabi lari, kita wijau. Wijau dulu. Nah, barulah kita benar dengan syaitan. Ni Allah sokmo oleh kita ni. Allah sokmo-sokmo. Nah. Dalam semaya lagi Allah. Wah luar semaya tak nak kecek. Dalam semaya ni. Kalau buat jatuh lah. Nah. Ada semaya. Gi semaya le sijek. Lepas tu semaya jamaah. Dalam tiga-tiga ni. Kalau kira ni sujak dah ni. Ada semaya lagi. Semaya di sijek lagi. Nah, jamaah lagi. Ni itikah lagi. Tapi boleh semaya ni. Ya pergi sampai Mekah. Rata-rata pergi. Dalam semaya, dalam sijek dah ke podah tu. Halah lagi dengan syaitan kita ni. Paham mana nak benar tu? Hak luar daripada sijek, tidak ada ismaya, hak bukan ismaya. Hak tu tak nak kecek lah. Ni dalam ismaya, dalam sijek, ada ismaya pun halah lagi. Ada setengah tu ismaya, 4 rakaat. Ya, 4 teh kedai. Cek duit sosok.
Kedaning pertama, kedah dua kedaning. Yang tiga kedah, empat kedah. Sehabi. Ada setengah lagi itu berat lagi. Bajak rat dua bulan dah. Kita mulai semaya juga. Masya Allah. Duk mikir luar semaya tak temung. Cari tak temung buat temung lain semaya. Oh, ingat dah. Tekah tu yang kedua. Ah, ingat dia tahu. Aku pergi hari tu masa petang kita di tepi panyo. Lepas tu lindung sikit. Tak ada sudah semaya dah. Duk mikir hatu. Yang ketiga sudah hatu. Nih, siapa habis Pak Rak? Lepas Zohor, pergi selalu temung sungguh. Masya Allah. Sabit itulah kita dalam semaya berhaloh lagi. Luar semaya tak nak kecek. Cumanya, we pakat ado somo lah. Nih, zikir somo, istiazah somo, doa somo. Bono baca, bono tidur baca ayat kursi, bono makan baca bismillah, minum baca bismillah, pakai baju baca bismillah dan sebagainya. We setiap gawai we ada bismillah, nak pakai lipat, nak tidur dengan isteri, nih nak bawa kerja kau tu, nak menebah, nak nego, nak kerja kerja enok kau semua tu we ada bismillah, bismillah, bismillah. Untuk we setiap jauh dan kuuh dia. InsyaAllah. Nih kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, Tuhan kata. Ning dalin katanya Tuhan tak jong wi kita mati melengke kena jadi orang okay, muslim yang sempurna dulu. Apa maksudnya sempurna? Orang Islam yang buat semua amal baik. Satu suruh. Sebenarnya tak payah hali. Nah, tak payah hali kada-kada gitu ya. Nah, kita buat lah ni kena dah. Cuma buah doa we banyak sikit. Nak makan, kena makan mata dah. Start kena tidur lagi. Nya lupa ya aku. Tak ingat ya ustaz tak ingat. Baca bismillah apa dah. Tidur buku. Dalam YouTube ke, dalam duk mana eh. Nah, juzuk tiga, muka pertama-tama tu. Tu, nah ayat kursi di situ dah. Ikhlas mati sekalian. Hidup kita ni kau dah ninggal. Dua hari dah muka bumi ni sementara saja. Tapi di sementara di sini untuk kekal di akhirat. Ha, ingat boleh. Sementara sini untuk kekal di akhirat. Amal baik sini gibrah di akhirat. Amal jahat sini belah di akhirat. Sampai itulah. Kli awal mula wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Situ lah. Wa bekale amale taqwa banyak. Semoganya anak kunci yang rahat. Ya hari tu tu kita cari witemung insyaallah bahasa pakhara esok ambil nak cita kuaning lah gi buka pintu syurga alhamdulillah masyaallah cukup saya nih pada malam ni ngeseje 45 minit kakak dua je Allahu akbar la ilaha illallah untuk nawi kita wi pahamo lah kena benda ni warak hang ciwit syaitan ni warak penting sekali. Nah, penting sekali hak ning duk kali kita semua. Duk jadi lo ning duk balah gimari, duk di haru-haru setan belako duk belakang tu. Nah, sampai itulah kita tak hati witene molek. Tang sati haidi. Patu we kena setan we di molek, baru kita boleh boleh lari dari dia. Dia kena setan molek, ni mari alhamdulillah ni kita di sana setan malam ni. Boleh boleh kena dia ni, tak apalah. Kita bo kena boleh boleh cari jalan lari dari dia boleh. Bo tak kena dia ni. Kita rasa tak apa dah tapi tak tahu hendak kali dia. Tak khabar. Hei tak kena. Supaya tak kena ular. Nah. Tak kena lah ibu po ni dekat cak dia mati. Ah ni syaitan besen tu dah. Bo kena dia. Nah kita boleh cari ubat untuk nak jauh dari dia insya-Allah taala. Itulah nah saya pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah, rahmah, barakah selama kita bersama. Nah, kretido fan lapan itu konsyar hani re. Patu, nah, pakak-pakak kita utazawadu fina fazal taqwa. Bekal taqwa bidi masyaallah taala. Itulah kedanyo. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله أمين
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن حق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Saya mungkin pada kaum muslimin muslimah yang datang pada hari ini ucap terima kasih pada ustaz yang mari beri